Demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses perhitungan surat suara di sejumlah tempat, Kapolda Jambi dan jajaran memantau langsung proses perhitungan surat suara. Kapolda Jambi beserta pejabat tinggi Mapolda Jambi pada Senin siang meninjau langsung proses pengamanan rapat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara di sejumlah PPK di Kota Jambi dan Muara Jambi. Setidaknya terdapat beberapa titik yang ditinjau langsung oleh Kapolda dan Wakapolda Jambi. Di antaranya Kapolda Jambi mendatangi langsung wilayah PPK Jelutung, Kota Baru, serta di Telanepura. Sedangkan Wakapolda Jambi mengecek di wilayah Kecamatan Jambi Timur, Palmerah, dan Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Dari proses pantauan, proses perhitungan surat suara berjalan lancar dan aman. Kabid Humas Polda Jambi, Kombespol Kuswahyudi Tresnadi saat dikonfirmasi mengatakan, pantauan tersebut dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap proses pelaksanaan pemilu hingga usai nanti. Diharapkan pemilu 2019 akan berjalan dengan aman dan damai. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.